السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارِك وسلِّم جماعة ستياء جانال مسؤول الهدى pecinta zikir, pecinta salawat. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Sekedar mengingatkan kembali bahwa di antara usaha yang bisa kita upayakan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa doa ketika waktu-waktu tersebut dikabulkan tidak tertolak. Salah satunya yaitu waktu ketika kita sholat wajib di akhir sholat kita. Tepatnya pada tahiyat akhir sebelum salam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat daripada Tirmizi. An Abi Umamah taqala. Dari Abu Umamah dia berkata, "Ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." oleh Seorang lelaki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Ayat doa i asma. Wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh beliau Rasulullah bersabda, Jauhul lailil akhir. Waduburul Maktubah di, di akhir malam dan di akhir, akhir. sholat wajib Di dalam kitab-kitab hikmah Maupun, maupun kitab-kitab azkar Ada banyak doa-doa yang, yang hendaknya kita dawamkan kita, kita baca di, di akhir sholat kita Tepatnya pada waktu sebelum salam setelah membaca bacaan tahiyat akhir dan sholawat di dalam sholat fardu. Adapun doa yang sangat masyhur yang selalu didawamkan oleh guru-guru kita, orang-orang soleh, ulama-ulama besar, yaitu sebagaimana anjuran Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an an Abi Hurairah taqala dari Abu Hurairah radhiyallahu an, an mengatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Iza Jika faraga ahadukum akhir Fal min Jika salah seorang di antara kalian Selesai dari tashahud akhir Maka mintalah perlindungan kepada Allah Daripada empat perkara Min azabil jahannam yang pertama siksa jahanam wa min azabil kedua siksa kubur wa min fitnatil mahya wal mamati ketiga fitnah kehidupan dan kematian wa min syarril tajjal dan yang keempat dari keburukan al-masih ada dajjal, Ad -dajjal yang, terhapus yang terhapus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun doa yang dimaksud, doa yang kita bacakan di waktu tahiyat akhir, setelah membaca sholawat Nabi, bunyinya, Allahumma inni, A'udzubika min azabi jahannam. Wa man azabil qabri wa man fitnatil mahya wal mamat wa man syarr fitnatil dajjal. Saya ulang sekali lagi bunyi doanya. Jangan lupa dicatat dan dihafal ataupun nanti lihat kembali di deskripsi di bawah video ini. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal yang maknanya ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam Siksa kubur dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnahnya, Al-Masih ada Jal. Di dalam riwayat yang lain pula, selain doa yang barusan saya bacakan, ada doa lain yang hendaknya juga tidak kita tinggalkan dalam akhir sholat kita. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari. Dan ia saat berkata, sesungguhnya Rasulullah S.A.W Alaihi Wasallam berlindung dari lima perkara di penghujung sholatnya sebelum salam. Adapun doa yang dimaksud bunyinya Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubani wa a'udzu bika min an uradda ila arzalil umuri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabr saya ulang sekali lagi bunyi doanya jangan lupa dicatat dan dihafal ataupun nanti lihat kembali di deskripsi di bawah video ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubani wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya. Wa'udhu bika min azabil qabari. Yang maknanya Ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari kebahilan Aku berlindung kepadamu Dari sifat pengecut Dan aku berlindung kepadamu Dari kepikunan Dan aku berlindung kepadamu Dari fitnah dunia dan siksa kubur, inilah wahai saudaraku, di antara doa-doa yang dianjurkan kita baca di setiap akhir sholat kita. Seandainya sanggup, baca keduanya, dan seandainya tidak sanggup, pilihlah salah satu di antara keduanya. Dan istiqomahkanlah, karena doa-doa ini termasuk salah satu dari pilihan doa di penghujung sholat, yakni sebelum salam, tepatnya sesudah membaca tasawuf dan sholawat nabi. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته